guys, welcome back with Tricks Gaming Indonesia Channel. Alright guys, di video kali ini gue bakal coba buka gold chest sebanyak satu bank guys ya. Biar kita tahu nih, bisa gak sih dapet mount dari situ. Tapi ya syukur-syukur gue dapet banyak rose deh dari situ, gak apa-apa buat main guild cargo ya. Karena kalau dapetnya rose susah, mau minta juga susah gitu kan. Nah, cuman di sini gue sekalian mau coba ningkatin gue dari Marquis 2 menjadi Marquis 3. Nanti kalau ada sisa uangnya, kita gacha artifact map ya guys ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe Tricks Gaming Indonesia dan nyalakan notifikasi loncengnya guys, agar kalian tahu video-video yang diupload di channel ini. Bagi kalian yang bingung nih guys mau top up di mana, langsung aja guys ke unipin.com karena Unipin itu benar-benar mudah dan cepat banget prosesnya guys. Nah, di sini kalian tinggal search aja game yang mau kalian top up atau kalian bisa cari ikonnya di bawah sini guys. Itu ada banyak banget game-gamenya. Nah, di sini kan gua mau top up Laplace guys ya. Nah, di sini kalau kalian bingung, aduh ID pengguna tuh di mana sih? Di sini Unipin sudah memberikan hint guys ya agar kalian nggak bingung nih. Kira-kira ID pengguna itu ada di mana sih di game Laplace? Nah, lalu kita tinggal pilih aja spiralnya yang berapa yang ingin kita beli, lalu pilih deh pembayarannya menggunakan apa. Di sini gua memilih penggunaan dana di dompet guys, yaitu menggunakan Unipin kredit langsung karena ini benar-benar cepat banget guys. Tinggal masukin aja kode keamanannya, lalu konfirmasi deh. Transaksi sukses guys, cuman sebentar banget kan dan mudah banget transaksi menggunakan Unipin. Oke guys, kalau kalian lihat ini gold chestnya udah satu bank ya, terus ada lebih juga di sini tuh ada lebih. Terus ini ada satu nih artifact map, cuman tadi gue mau gacha nih artifact map, cuman kayaknya gue bisa Marquis 3 guys. Jadi kita akan coba naikin bayar kita dulu ya. Ini kita ambil dulu semuanya satu bank. Cukup nggak tasnya? Wah, nggak cukup tasnya. Ini udah kurang lebih ada sebanyak ini guys gold chestnya. Nah sekarang ritualnya berarti gue ningkatin title gue guys. Siapa tahu dengan meningkatkan title hoki kita nambah guys ya. Nah di sini BR gue udah 431.000 ya, 431.000. Jadi kita akan coba makan buff dulu. Ini gue ada buff. Tinggal sisa satu buff gue ini, gue simpen banget. Tinggal sisa satu. Tep, udah 436.500 ya. Di sini BR-nya harus naik itu. Lumayan ya, masih lumayan. Cuman kita akan coba ya, apakah bisa ya. Ini kita coba ningkatin skill. Kita akan coba redeem skill 5 dulu, cukup nggak 5? Coba ya. Oke, kita udah redeem skill guys, 5. Kita taruh sini aja. Kita akan lihat dulu. Masih belum bisa guys, 5 gitu. Masih belum bisa, 5. Kita redeem lagi guys. Ya abis guys duitnya guys, cuma 4 doang. Oke, hajar deh, hajar, hajar, hajar. Ya abis duit gue nih guys ya. Bisa nggak? 189. Waduh, kurang dikit guys. Gimana dong? Oh my god guys, bener-bener kurang sedikit banget. Waduh, gimana ya? Oke, gue akan cari cara dulu nih guys ya. Oke guys, kita bisa beli ini 10 doang. Oke, kita purchase ya. Oke, kita purchase, terus skill. Kita bisa redeem sekali lagi dong. Oke, jadi 190. Sekarang kita level up. Oke. Yeay, Marquis 3 guys. Naik, akhirnya Marquis 3. Maten. Gila, tapi habis duit gue. 30.000. Sell. Superstar-nya 0, anjir. Rakyat Miss Queen. Cuman gak apa-apa lah, Marquis 3 guys ya. Capek juga nih. Dan sorry guys, berarti artifact map-nya cuma bisa satu. Ternyata gak ada sisa guys. Aduh, aduh. Kita coba buka dari box ini dulu nih guys ya. Ini kan ada 45 ya. Siapa tahu dapetnya large gold bin ya. Kita coba aja nih. 45 langsung. Jebret, dapetnya apaan tuh? Satu doang guys. Satu doang. Parah, cuma dapat satu guys, pelit banget ya ampun. Sisanya silver, 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 silver dan silver. Oke, ini tracer map ya. Oke, ini tracer map dan ini apa ini? Oke, dapat special gift pack guys ya, bisa dapat red brand, red mark, golden seal dan lain-lain ya.
Tadi tuh kesalahan gue sih sebenarnya ya. Ini gue buka banyak-banyak ternyata dapat beginian nggak nge-stuck gitu, tempatnya nggak numpuk, jadi penuh-penuhin gitu. Dapetnya ini cuma satu lagi yang spiral 40. Nah ini dapat sih silver bean collector nih, 187 silver star, 187 ribu ya, lumayan lah ya. Cuman lama 4 jam kan. Nah sekarang berarti gue mau ini dulu nih ya, buka-buka yang goldnya dulu nih kita abisin ya. Semoga dapatnya bagus nih guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka guys satu persatu. Oke, Windstrider. Oke, mana monnya? Oke. Aduh, mana dong? Mana fruit dapatnya? Oke, masih belum dikasih guys. Masih, lumayan star diamondnya ya, 20. Oke, mana? Please dong, mount, ayo, Marquis 3 nih wangi. Oke, dapat mana fruit, lumayan. Oke. Mana, ayo. Ayo, mana. Mount, please. Wow, orchid, lumayan nih. Soalnya kargo suka keluar orchid. Oke, lumayan dapat satu. Rose-nya mana? Nggak dapat gitu. Aduh, rose dong. Apa tuh? Lanjut lagi, guys. Mount, aduh belum dikasih mount. Mount, aduh dikasih mana fruit lagi. Mana nih mountnya nih, hoax nih, udah satu bang. Waduh, kacau. Pelit, sumpah. Wah, parah lah, plus M pelit banget berarti ya. Oh, kartu lagi. Yah, gua kira. Apa guys, kartu lagi guys yang penuh. Ah, bener-bener atuh. Dan kita dismantle lagi. Kartu maning. Oke, tinggal sisa satu dan cetrut. Yah, gak dapet guys monnya guys. Satu bang. Gak dapet, gila. Oke, ini 10 nih ya. Yang tadi nih. Menu-menuhin aja large bin. Dapetnya treasure map biasa ya. Udah langsung aja guys, yang terakhir. Nah ini dulu nih, ada 12 ya kan, special gift nih. Ayo, red brand please, yang bagus dong. Red brand, 12, red brand. Apa tuh dapetnya guys? Violet Moonshard, apa ini? Ya ampun, penting banget dapetnya gituan. Oke guys, sekarang kita, ini yang paling rare nih ya, semoga dapetnya Red Headwear nih. Kita use nih guys ya, artifact map please. Pas lagi Kingdom Event lagi kan. Ayo. Dapat. Oke. Kita cangkul di sini nih, ngalangin aja ini Golden Treasure training ngapain gitu. Oke, kita dig ya. Dapat Red Headwear, bismillahirrahim. Red Headwear. Wadlah, dapatnya absorb 3. Emang udah gak hoki ya guys, gua gacha-gacha tuh gak hoki, buka-buka box, nyangkul, aduh udah gak ada hokinya deh guys, pusing, bener. Jadi ini doang yang kita dapat guys, orchidnya 1, dapat absorb 3, golden seal, dan ini violet moonshard, dan ya tiket ignite fragment ini bagus sih, gak apa-apa. Dan ya udah, mana fruitnya 5. Ini sih lumayan, tapi 62 star diamond totalnya guys ya, lumayan ya. Dan ya udah, summer juice gitu. Udah gitu doang gitu. Ini kalau di fish dapat berapa? 15 gitu. Udah, kita dapat itu doang. Wah, bener-bener parah sih laki. Hoki gue parah banget di Laplace ya. Pusing. Oke guys, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan ya, semoga hoki kalian tidak seperti gua ya, yang selalu buka-buka box nggak dapet, gacha artifact nyobain sekali juga nggak hoki gitu, yang kemarin mancing-mancing juga nggak hoki, semuanya nggak hoki ya. Tapi setidaknya Marquisa 3 guys, paten ya. Oke guys, see you di next video. Bye. Uhuy. Bye.